Weh, Pak Bagus. Hei, Aiwa. Weh, Kipan Han. Aman. Apa kabar? Alhamdulillah, Toyi. Weh, kok nggak pakai masker? Eh, ada. Masker. Esowi masker. Hena mau pinapar. Eh, ada. Esowi ada masker. Sih, hena mau pinapar sih. Gak boleh gitu, Pak Bagus. Eh, syahada. Eh, syahli ada masker. Sup, hena mapin rapar, syah. Ini pakai bahasa Arab pinter ya. Maka teman-teman saya ini amin-amin dari tadi. Udah. Oke. Mas editor sini. Ini contoh jangan ditiru. Nah, di posisi yang sedang corona ini, kita harus pertama adalah menjaga jarak. Sebanyak berapa meter apa bagus? 2 meter. Oh, 2. Minimal 1 meter. Jangan lupa saya jaga jarak, kita juga butuh yang namanya nih di belakang saya udah ada. Namanya pertama ini buat hand sanitizer seperti ini. Nah, kalau butuhkan ada hand sanitizer spray-nya. Dan masih banyak lagi kalau saya review. Kita harus tetap menjaga kesehatan, jaga imun kita, jangan lupa pakai masker dan gunakan hand sanitizer dan peralatan lainnya. Oke, langsung. Kali ini saya mau bahas tentang Samsung lagi, ada datang baru speaker Samsung seri lupa saya. Gimana kalau kita lihat ke sana? Oke, check it out. Yes. Lewat, saudara-saudara. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan bahas tentang speaker baru dari Samsung. Serinya, nah, ada dua seri, yang besar dan yang kecil. Oke, Mas Editor deketan sini. Nah, serinya ada MXT70 dan MXT50. Ini perbedaannya kalau dari kardus tuh 1500 watt dan 500 watt RMS. Ini bukan listrik ya, tapi RMS, kekuatan power outputnya itu maksimal 1500. Ini pesaingnya yang sudah kita bahas di review kemarin ada Sony V83. Ya. Bagaimana suaranya dan kualitasnya kita lihat. Unboxing. Oke. Okay. Aduh, saya butuh bantuan ini. Siapa ya? Jim! Bantuin! Nah. Jim, apa kabar? Bantuin saya unboxing ini ya. Siap. Wah, baru nih ngomong-ngomongnya. Baru dong. Ya. Ente masih lama aja. Ganti dong yang baru, ya nggak? Nggak ganti-ganti. Masih yang lama aja. Padahal udah ketahuan dia. Ayo buka, Jim. Ya. Oke, siap. Tungguin. Ini udah kita ini ya, tadi lu nyengsel sedikit. Ini udah kita buka, kita unboxing. Nah, pertama, dua-duanya sama mendapatkan remote. Sini, Mas Editor. Remote-nya seperti ini. Ting dong. Nah, biasanya suka disuarain tuh sama Mas Editor. Dibohong. Okay. Ini ada volume, langsung ke USB, langsung ke AUX, langsung Bluetooth. Ada apa sih, light nih, buat pencahayaannya. Lalu ada pause dan play, ini untuk next, ini untuk atas bawah.
Nah, itu untuk bus. Jadi semuanya sudah otomatis di remote pas dibuka. Ini dapat kabel power seperti biasa. Lalu yang terakhir ini dapat buku garansi dan buku petunjuk. Itu aja. Nah, fisiknya seperti apa? Nah, saya juga kepo nih. Bagaimanakah penampilannya? Kita sulap aja ya. Tret. Kok nggak naik-naik ya? Butuh bantuan. Bagus, naikin. Nah, ketemu lagi nih sama orang Arab nih. Ya, tadi. Kita buka. 1, 2, 3. Wee, mantap. Ini dia tampilannya. Duh, sini dekatan Mas Editor. Nggak tahu dulu. Nah, keduanya mempunyai fisik yang sama. Ini mungkin pesaingnya Sony yang V83. Nah, ini pesaingnya Sony. Kalau Sony itu berbentuk seperti rumah Squidward. Nah, kalau ini bentuknya seperti itu ya. Apa? Apollo ya? Eh, Editor. Apollo bukan? Apollo kan ya? Sung gitu. Dikasih gas. Gas LPG. Tuing ke atas langsung. Langsung aja kita review fisiknya dulu. Kita lihat fisiknya dulu. Baik, kedua-duanya itu sudah mempunyai fisik yang sama, cuma beda ukuran aja ya. Oke, ini di atasnya dulu. Ini ada buat play, ini buat light, pencahayaan ya. Ini buat on off. Ini buat inputan, ini buat plus minus, ini buat bass-nya. Ini bahannya terbuat dari seperti karet. Nah, karet ya. Semua bahan dasarnya tidak ada yang menggunakan kayu MDF. Biasanya dia pakai kayu MDF atau PB, particle board. Jadi ini full plastik campur apa namanya, metal lah, dikasih cat. Jadi ini murni, nggak ada kayu ya untuk di luarnya. Oke, untuk yang belakangnya seperti ini. Ada Bluetooth pairing, ada pengaturan stereo, lalu ini ada group play berbentuk segitiga, mungkin ini buat pencahayaan, ntar kita coba. Nah, ini ada USB 2, lalu di bawahnya lagi ini ada buat ini apa, pegangan. Jadi ini bisa dibawa buat dua orang seperti ini nih. Oh, jadi buat diangkut, dibawa, digotong, ini bisa. Lalu ini bisa buat ada eco 1, eco 2. Ini untuk volumenya bisa di eco, dibuat eco. Ini untuk tombol aux-nya. Nah, ini untuk audio in dan out. Ada seperti ini. Oke, itu fisiknya. Nah, kita coba suaranya. Oh, satu lagi, yang ini, Mas Editor. Ini sih sama ya, karena kalau yang kecilnya ini dia hanya satu mic, bedanya satu mic. Jadi sebenarnya bisa dibuat apa namanya? Jadi dua mic, pakai wireless aja, colok ke sini jadi dua, bisa. Kalau ini kan bisa masing-masing tuh yang tadi. Nah, ini cuma beda di mic aja sih, USB sama, ini sama. Oke, itu sama, nggak ada pegangannya. Pegangan cuma satu di sini. Oke, atasnya pun sama, Pak Editor. Klik play demo. Coba suaranya. Pakai lagi. Berat. Berat ini. Nah, oke. Okay. Ini sudah kita nyalakan. Lebih dekat, Mas Editor. Nah, tampilannya seperti ini setelah kita nyalakan. Ada party light-nya ya. Seperti merek Sony. Cuman ini lebih soft kayaknya. Kalau Sony kan kayak apa, kemana-mana gitu. Cuman kalau ini dia di bawah kelihatan mewah yang ini nih. Kalau ini untuk ini nggak ada ya. Nggak ada lampunya. Jadi kalau yang gede ini atas bawah. Kita lihat lebih dekat, kalau lampunya nyala bisa dilihat subwoofernya dia ke atas. Nah, tuh. Subwoofernya dia ke atas, ini ke kiri, ke kanan. Jadi suaranya itu bisa kemana-mana kayaknya. Wah, bisa menimbulkan daya tarik magnet apa gitu ya, situ. Coba yang kecilnya, sama nggak? Untuk yang kecilnya tidak berbeda dengan yang besar ya.
Nah, dia subwoofernya ada di bawah. Ada dua di sini. Oke, itu saja. Suaranya bagaimana? Kita lihat. Pakai Bluetooth. Oke, sebentar. HP-nya dipakai buat rekaman, jadi ya beginilah nasib kalau subscriber belum banyak. Jadi rekam aja pakai handphone. Mas editor pakai Oppo. Mana file editnya kemarin kebajak. Jadi pokoknya udah. Aduh. Ah, Iman. Ayo nyalain ini demo. Ini demonya. Ini demonya kencang. Saya atur di volume maksimal. Gocap ya? Nih, volume maksimalnya 50. Tadi sudah saya maksimalin di demonya. Suara cukup membuat gendang telinga saya agak sakit karena kenceng ya, karena dia punya bass ke atas, kiri kanan gitu. Jadi sejauh ini bersih lah, cuman belum saya atur pengaturannya. Kalau untuk pengaturan seperti bass, seperti treble, seperti lain-lainnya itu bisa diatur tergantung dari selera dari yang beli tentunya. Jadi sejauh ini sih oke, untuk suara bagus, bersih, jernih. Coba kita yang kecil ya. Lagu-lagu itu ya, Amerika Latin. Mantap, ternyata yang kecilnya pun mantap. Tapi memang tidak 500. Tidak sekeras yang itu ya, yang gede. Yang gede itu 1500 RMS. Hah? Yang kecil itu 500. Lagi nge-review. Oh, ini, oh, ini Pak. Ini Pak. Oh, apa ya? Gitu. Baru nih Pak. Ganggu aja ini mah ya. Oke, ya. Serius lagi saudara-saudara, per ya. Lihat tampan. Enggak kayak ini bentuk juga kalau ini. Iya. Oke. Jadi seperti itu reviewnya, referensi lah buat customer-customer yang suka musik, suka kumpul sama teman-teman, ada acara misalkan lagi WFH gitu, nggak boleh ada acara di luar. Nah, untuk melengkapi kelengkapan di rumah dalam acara kumpul-kumpul keluarga, ini sangat cocok sekali. Oke, itu aja review singkat dari kami. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, ada saran, kritik, atau apapun, silahkan tulis di komentar kita. Jangan lupa untuk mendukung channel kita. Di pencet subscribe-nya, pencet loncengnya, jangan lupa like and share. Terima kasih. Oh ya, satu lagi. Ini pesaingnya Sony yang pernah kita bahas kemarin. Ada P43, ada P83, ada P sekian. Habis ini kita review, makanya pantengin terus channelnya.